Siapa yang gak mau jadi anak presiden, terkenal, kaya, kemana-mana jadi VIP? Kira-kira ya beda tipis lah dengan artis. Tapi jangan lupa, setiap kenikmatan selalu satu paket dengan tantangan yang mengikutinya. Jadi kaya dan terkenal mungkin impian banyak orang. Tetapi apa siap segala urusan menjadi konsumsi publik dan dikomentari oleh netizen? Apalagi netizen plus 62 yang terkenal dengan ketajamannya setajam silet. Saya agak kasihan sebenarnya dengan anak-anak Pak Jokowi. Nyalon wali kota dikatai politik dinasti. Jadi pebisnis dituding KKN. Bahkan putus pacaran pun menjadi headline media dan sasaran komentar netizen yang ikutan baper. Padahal ya pacaran siapa yang komentar siapa. Belum selesai urusan Gibran dan Kaesang dilaporkan ke KPK oleh dosen UNJ dengan tuduhan KKN, sekarang muncul lagi kehebohan. Gara-gara ada snack keripik kentang yang disajikan oleh maskapai Garuda Indonesia memanjang fotonya Kaesang. Jadi begini ceritanya, ada sebuah perusahaan makanan ringan yang kolaborasi dengan Kaesang. Perusahaan ini sendiri usianya sudah puluhan tahun. Produknya saya lihat ada banyak juga dan beroperasi atau didistribusikan di berbagai negara. Bukan perusahaan ece-ece lah ya kalau saya melihatnya. Dan Kaesang ini didapuk jadi semacam brand ambassador atau endorser. Gambar animasi wajah Kaesang dicetak, dibungkus depan keripik kentang. Keripik ini pun dijual bebas, saya sudah cek di Tokopedia dan Shopee juga ada. Menurut pengakuan dari perusahaan makanan ringan, mereka ini sudah menjadi vendor dari Garuda sejak sebelum Kaesang didapuk menjadi brand ambassador. Dan selama ini tidak ada masalah atau keluhan dari penumpang. Namun, begitu wajah Kaesang terpampang, langsung masuk berita, heboh dan dirut Garuda memerintahkan untuk menarik produk tersebut dan mengatakan ada kesalahan. Saya duga Pak Dirut mengambil langkah ini karena khawatir dituding yang bukan-bukan. Seolah-olah Garuda membeli produk tersebut karena keistimewaan Kaesang sebagai anak presiden. Ada pula yang mengkait-kaitkan dengan kasus korupsi yang kini sedang membelit Garuda. Lucu-lucu banget deh kalau baca komentarnya netizen plus 62. Kecurigaan publik mungkin bisa dipahami sebagai akibat dari pengalaman Orde Baru. Ketika anak-anak Pak Harto menikmati banyak sekali kemudahan sebagai anak presiden. Misalnya saja proyek mobil nasional yang dulu dipegang oleh Tommy Soeharto. Jadi tahun 96 ketika itu Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi presiden untuk membangun industri mobil nasional. Pemerintah Orde Baru sudah menetapkan sejumlah persyaratan yang amat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin untuk dipenuhi oleh mereka yang berstatus ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Kebetulan sekali perusahaan mobil yang ternyata mampu memenuhi semua persyaratan yang maha sulit itu adalah perusahaan milik Tommy Soeharto yang bernama PT Timor Putra Nasional. PT Timor ketika itu juga mendapat fasilitas pembebasan PPNBM dan pembebasan bea masuk impor komponen. Dengan keistimewaan itu, harga jual mobil Timor bisa ditekan sangat rendah. Ketika itu, mobil-mobil yang selevel Timor dijual seharga sekitar 70 juta rupiah. Timor, separuhnya saja, hanya sekitar 35 juta. Tentu saja ini membuat persaingan menjadi timpang. Dan banyak produsen mobil lainnya yang protes karena Timor dengan cepat bisa mendominasi penjualan mobil di Indonesia ketika itu. Itu baru satu contoh, ada banyak lagi contoh bisnis anak presiden atau keluarga presiden yang memanfaatkan fasilitas negara dan ini tentu kita semua ya tidak setuju dengan praktek-praktek semacam ini karena tidak adil. Namun sejauh pengamatan saya, bisnis Kaesang hingga saat ini masih lazim dan jauh dari pemanfaatan fasilitas negara. Kalau ada yang mengkritik, kok bisa anak muda sudah punya uang banyak? Nah, ini langsung ketahuan sebenarnya umurnya berapa. Zaman sekarang, anak-anak generasi milenial dan anak-anak Gen Z itu bisa menciptakan kekayaan mereka sendiri dengan memanfaatkan platform media online dan teknologi blockchain. Kaesang dengan cerdik memanfaatkan popularitasnya sebagai anak presiden
dan juga menangkap isu-isu yang sedang hot, sedang hype untuk memasarkan produk-produknya. Sah-sah saja, tidak ada fasilitas negara yang dipakai, juga tidak merugikan siapapun. Buat yang masih aja sirik, lebih baik mulai sekarang rajin-rajin buat selfie setiap hari. Siapa tahu nasibnya bisa seberuntung Gozali. Saya Grace Natali, kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.